What's up, basketball fans? Kembali bareng gue Rocky Padilla, dan kali ini gue ada game highlights lagi nih dari High Test Arena di Batam. Pertandingannya scrimmage kedua antara Setapak Jakarta melawan Singapore Slingers. Kemarin Jordan Mace dari Setapak Jakarta dengan jersey nomor 20 menjadi top scorer dengan 17 poin. Dia udah mulai memperlihatkan skills-skillsnya kemarin ini, dan ada juga trio Setapak Jakarta yang bermain bagus menurut gue, yaitu Caleb Ramot Gemilang dengan 13 poin, lalu Abraham Damar Grahita dan Agassi Guntara masing-masing dengan 11 poin. Tapi untuk Agassi kemarin saat dia 3 poin 3 kali berturut-turut, gue kerekam cuma sekali doang karena yang 2 kalinya lagi dia gue lagi motret jadi gak kerekam di highlights. Tapi dari Singapore Slingers sendiri kemarin jadi top scorer ada pemain dengan jersey nomor 5 yaitu John Fields, dia mencetak 22 poin. Lalu juga pemain lokal satu yaitu Delvin Goh dengan jersey nomor 23 kemarin juga bermain cukup bagus, kemarin dia mencetak 15 poin. Kalau gitu langsung aja kita ke highlights ya guys. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights.
Ayo.